Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita jumpa dalam tempat orang panggil sebagai muzakarah. Sebagai muzakarah ilmu. Kita hubung daripada yang telah lepas dah. Kita lepas tu kita tukar fikir lagi mari. Paling sebagai nak tunjuk jalan, tunjuk poin-poin hak penting supaya kita mudah nak ngapa, mudah nak buat peso dalam kuliah kita dah. Semua pun tak pandai tapi cuma nak royak hak tahu jelah. Kalau mana salah tu, dah agak maaf, dah agak betul. Kita boleh betul kemari, insyaAllah. Kita tengok, mabahas yang kedua ialah ahamiyatus sunnah an-nabawiyah. Kepentingan kuamsamkan hak sunnah. Kuamsamkan hak sunnah Nabi. Kita tengok, kalau doktor nak tubik soalan sini pun, dia nak tubik uzkur ahamiyatus sunnah an-nabawiyah. Tapi ia tak tubik sikit cerak ni, sikit cerak. Sebab ia kena mari dulu pula ni. Gapa? Arif as-sunnah. Lepas tu, wadhkur ahamiyati sunnah. Bui arti sunnah. Lepas tu, sebut kepentingan sunnah. Jadi, kepentingan sunnah ni, aku boleh nak wui fak kita pehe. Nak wui fak kita pehe. Tak sewi jadi ngapa, jadi pek-pek. Tapi kena ngapa agaklah setengah kalimah untuk apa? Untuk kita cepat buat dalam bilik peksa. Kerana masa tu sikit. Lepas tu kita ni tak panah, tak fasih di segi nak hatu kalimah. Maka pastilah kita ngapa. Nak royak cara ngapa sikit-sikit. Jadi, kita nak royak mudah-mudah kata, sunnah ni penting. Sunnah ni penting sekali di dalam hidup seseorang manusia ambil jak beranak siapa yang mati, siapa kok lepas-lepas mati pun. Nak ayat kata penting semua. Ada sebut dalam sunnah. Nak ayat kata apa? Nak ayat kata Nabi ni ajar kita ambil jak kita beranak tubik tu ajar. Ajar makpok kita suruh buat dengan kita bina, buat kita besar, kita buat dengan makpok bina. Di segi tu, di segi ilmu, di segi sepanjang hidup kita tu Nabi ajar. Kita mai tengok cara-cara nak hatur kalimah biasa mana. Misalnya doktor yang kata sebutlah kepentingan sunnah. Kita royak, kita tulis lalu dah mimma la syakka. Misalnya kita duduk biasa ngaji apa orang panggil tamhid tu mimma la syakka. Tak dapat tidak maimi arai ma orang panggil mahirau one way lah. Nak ayat atau benar ni nak benar berlaku sungguh. Mimma la syakka tu dah. Kita ngaji tamhid tu. Kita ambil kalimah jumlah mudah-mudah ya. Supaya doktor pun ya nak baca baik mudah-mudah. Kerana soalan ni jawab pen banyak pelajar. Kita buat baik mudah-mudah untuk doktor pahal. Mimma la syakka tak dapat tidak. Anna sunnah kita tamu. Mimma la syakka anna as-sunnah nabawiyah. Deh. Muhimmah. Kita saya ahimah kita buat muhimmah lil hayatil islamiyah kulliha tamuh kulliha tak ada nak tulis ni nak kik-kik betul ni kita tanda dirilah deh mimma la syakka anna sunnatin nabawiyah muhimmah lil hayatil islamiyah kulliha imma hayatil fardil muslim wa imma au awil usratil muslimah awil jama'atil muslimah fi daulatil muslimah. Gapo maksudnya? Tak ada dah hak nak buat kita ragu-ragu. Maksudnya tak can mancai. Wah, sunnah nabawiyah ni muhimmah, penting bagi kehidupan Islam. Hidup baik Islam ni penting dengan sunnah. Penting di segi mana? Hayat fardiyah, hidup seorang pun penting sunnah. Hidup berkeluarga pun penting sunnah ni. Kau besar sikit dah dia keluarga. Kau tu hidup jemaah, hidup orang panggil pensangkum pun penting juga sunnah. Okay, hari ni kita kerenam. Kau yang kata doktor, sunnah ni penting deh.
peting medok sore pun peting, duk dengan sekelaming pun peting, duk dengan masyarakat pun peting. Peting ni nah, kita royak di bawah ni. Kita ayat ta najid fi sunnah tafsilil iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Hak ni rukun iman. Kerana manusia dia duduk sore, ha, kita kira hak sore lu. Hayat fardiyah lu. Kita kau kelai, lai gila lah. Muka kita ayat tak penting manusia ni. Duduk sore pun penting, duduk keluarga pun penting, duduk ramah pun penting. Kita ayat kalau duduk sore ni, ada dalam sunnah, orang panggil cara-cara. Orang panggilkan atibai tentang apa? Iman dengan Allah, iman dengan malaikat, ingan iman dengan kitab Allah, iman dengan rasul-rasul Allah, iman pada hari kiamat, iman dengan qadar, baik ataupun jahat. Ha, ni duk sore yang penting di segi iman. Apabila kuat iman kita dah, dah kita peroyak lagi. Duk sore lagi ni, ada dalam sunnah cara-cara untuk nak ibadat syariat Islam. Tu dia. Pasal manye? Kita peroyak lagi. Wa najid fi sunnah tawjihatil mufassalah lil akhlaqil islamiyah. Ada dalam sunnah ni cara-cara nak apa? Nak betul akhlak islamiyah. Tu dia. Seperti apa kita tulis? Seperti dengan siddiq, seperti dengan jujur, amanah. Tu dia. Dia panggil ada dalam sunnah tu cara-cara nak betul akhlak. Nak buat dia di akhlak molek. Tu dia. Gila lagi. Tak kena panggil sangat. Ambil sikit-sikit lah. Nama tak harap nak mengapa. Tapi hak pentingnya we pehe. Wa najid fi sunnah. Ha, kita tengok sini. Sini lu. Wa najid fi sunnah tafsilan adabil islamiyah. Ada juga dalam sunnah ni atibai. Orang panggil cerita-cerita tentang adab Islam. Adab ni adab makan merayat, adab minum, adab nak duduk, adab cara jale, adab cara orang panggil tahiyat wassalam, adab ziarah, apa nama, adab tidur. Tu dia. Kita royak lagi. Ada juga dalam sunnah ni cara-cara hurai tentang nak menghidupkan keluarga atas asah yang tenih. Cara-cara nak hidup berkeluarga baik senih. Tu dia. Ada lagi. Ni atibai lah di bawah ni. Di bawah ni atibai kita baca. Tapi nak wui penting lah. Dalam poin ni yang nak atibai kata hidup baik no. Tok laki dengan bini ni nak wui senih. Ada juga ajar oleh sunnah. Payo ya. Oleh sunnah. Oh ya lagi ni. Ada dalam sunnah ni hukum-hukum yang bersakut paut dengan muamalah dan hubungan di antara ijtimaiyah. Di antara masyarakat, di antara muslimin, setengah daripada mereka. Baik tak nak? Ada dalam sunnah ni hukum-hukum hak orang Islam dengan orang Islam tu nak orang panggil nak buat muamalat gimari. Nak buat orang panggil gapo eh? Nak buat hubungi gimarilah mudah-mudahan tah. Muamalat ni. Supaya gapo? Supaya hukum jual beli. Tu dia. Dia jual beli, ada orang jual, ada orang beli. Makna tak ada orang Islam dua orang. Ni jamaah dah ni. Ada hukum best yang tu juga dalam sunnah. Oh ya lagi banyak lagi. Ni hukum alaqah di antara orang Islam dengan san. Hukum di antara hukum syu'un idarah al-maliyah apa nama banyak. Kita pilih-pilih. Walaupun kita tak boleh mengapa berlaku, tapi kita jangan tinggal berlaku. Tu dia. Jangan tinggal berlaku. Tapi, ben oyak lah ni. Oyak itu, duduk tak kita nak ambil. Kita duduk tak mengapa. Payah oyak lagi. Wa kadzalika tujad ahadis. Menolong apa? Al-lughat. Ada hadis, ada sunnah. Hak tolong bahasa. Bahasa biasa orang Arab dulu ya kecek ya dipunah bahasa
Hadis Nabi lah orang mai betul bahasa, orang mai wangkut gen, gapo orang panggil akson satu. Cara-cara nak kecek, cara-cara nak nulis. Nabi tu orang wangkut gen dalam kamput hak yakut gen. Wal a'lam. Dan gapo orang panggil pakat berita-berita apa nama cara-cara nak tulis cok mai hatakut raja apa nama wa tarbiyah. Hak ni nak tarbiyah wa zira'ah dan nak nane. Siapa kut nane pun ada juga. Bahkan seluruh. Kalau kita tengok di bawah ni. Imam Ibn Qayyim. Dia kata apa? Dia kata Nabi ini ni. Deh. Mati Nabi. Yata tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ta'iri yaqlabu janahiyati fis sama. Dia kata mati Nabi ni. Bukan serupa dengan burung hak balik perut atas langit jatuh mari kok dak. Kalau kita tak biasa tengok cerak kita payah ya nak tengok dah burung apabila mati atas langit. Misalnya burung dah takde tu hai burung tu ubah. Tapi siapa aja burung tu burung pun mapoh dah. Burung mapoh pak ya lengok lalu dah. Ya lengok katuk sayap. Ya kulabul janah katuk sayap di atas langit. Nabi mati tak jadi bek ni dak. Nabi mati tak jadi supong dengan burung katuk sayap atas langit apabila burung itu mati. Nabi mati, Nabi sebut semua, ajar semua kepada umat ia. Ya tak ajar wa allamahum, Nabi ajar for ia tu sahabat umat ia tu kullu syai. Kullu syai. Semua lalu dah. Hatta sapa aku ada basuh berak. Qada ul hajah takhalli ni makna adat hak duduk le yame khalli mana khalwah duk sore duk sore ke mana kau masuk yame ha adat hak nak duk sore tu adat qada hajah tu Nabi ajar siapa tahu tu ajar lagi siapa ko adat setubuh adat tidur adat bangun adat duduk adat makan adat minum. Kalau kita nak ngapa sini gak kita buat cuk-cuk lah tak kena banyak sangat. Kita tahu, kita doktor tahu kata, oh, kita ambil gak kali-kali ulama misalnya. Kalau kita nak pergi Imam Ghazali pun ayat di belakang ni. Tapi hak penting ayat Quran kita ngapa lah. So, hak pentingnya, hak boleh kali lah kalau nak ngapa. Qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tu dia. Maknanya kita pergi cari diri. Okey, sekadar ni saja. Ada silap salah, harap maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.